antara di mana ini merupakan salah satu agensi yang berada di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya yang dipertanggungjawabkan untuk membangunkan industri kraf negara. Jadi kalau Puan boleh kongsikan sedikit latar belakang terlebih dahulu serta mungkin peranan utama kraf tangan Malaysia. Terima kasih. Perbadan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia ataupun nama pendeknya Kraf Tangan Malaysia merupakan sebuah agensi bawah badan berkanun di bawah pengawasan Kementerian Kebudayaan, Seni dan Budaya dan ditubuhkan pada 1979 dan ia ditubuhkan pada diwartakan ya pada 1 Oktober 1979. Jadi tahun ini genaplah Kraf Tangan Malaysia berusia 42 tahun. Jadi sinonimlah dengan sambutan Minggu Budaya Malaysia ni ya. Sebab Kraf Tangan Malaysia juga ditubuhkan pada bulan yang sama. Jadi ianya bertanggungjawab ya, kami merupakan sebuah agensi yang bertanggungjawab untuk membangunkan industri kraf negara dengan mengkomersialkan produk kraf melalui pembangunan, pemasaran dan juga keusahawanan. Dan menerusi visinya iaitu menjadi peneraju dalam pemerkasaan industri kraf negara yang mampan dan berdaya saing, Kraf Tangan Malaysia terus membaca pembangunan industri kraf dalam sebagai pemangkin sosioekonomi yang mampan dan perlindungan seni kraf warisan melalui misi yang ditetapkan iaitu memacu pembangunan industri kraf sebagai pemangkin sosioekonomi yang mampan dan perlindungan seni kraf warisan. Jadi lima peranan utama Kraf Tangan Malaysia sebagai agensi peneraju dalam pemerkasaan industri kraf negara, iaitu yang pertama, kami bertanggungjawab untuk memperluaskan saiz pasaran secara fizikal dan digital serta meningkatkan kesedaran terhadap kraf Malaysia. Peranan kedua kami pula membangunkan produk kraf yang mempunyai nilai komersial serta menyelenggara standard produk kraf. Kami juga bertanggungjawab untuk membangunkan komuniti kraf ke arah pengeluaran, pengurusan dan pemasaran yang moden. Peranan yang keempat pula, membangunkan modal insan yang berkemahiran dalam seni kraf dan yang terakhir dan penting, ya, memelihara dan melindungi seni kraf warisan. Pasti ini adalah objektif dan juga peranan utama di bawah Kraf Tangan sendiri untuk memastikan agar nasib mereka yang berada di luar sana, terutamanya menghasilkan kraf tangan yang mempunyai nilai estetika yang tinggi, boleh meningkatkan hasil mereka dan juga kualiti ataupun lebih dikenali di persada antarabangsa. Kalau pun boleh jelaskan, sebab sekarang ini kita menghadapi pandemik kan? Ya. Banyak sebenarnya situasi yang di luar jangkaan, terutamanya kalau kita menyentuh sikit berkenaan teknologi, media baru, dimensi baru. Jadi kalau pun boleh kongsikan apakah antara perkara ataupun langkah yang diambil oleh pihak Kraf Tangan untuk memastikan agar mereka yang menghasilkan seni kreatif, seni Kraf Tangan ini sentiasa terbela dalam bentuk dimensi yang baru ini. Okey. Pada tahun lepas ya 2020 negara telah dilanda satu fenomena kini kan. Pandemik COVID-19. So, kami di Kraf Tangan Malaysia telah menggariskan ya, telah merancangkan hala tuju kraf tangan yang baru. Okey, pada tahun bermula pada 2 tahun lepas 2020 hingga 2030 dan kami memilih hala tuju kraf memperkasa sosioekonomi rakyat di mana kraf adalah agenda pembangunan sosial dan ekonomi rakyat selaras dengan aspirasi kerajaan iaitu WKB ya, wawasan kebaharuan bersama 2030. Okey. Dan di bawah trust strategik memperkukuhkan kesejahteraan sosial. So industri kraf bukan sahaja itu boleh berupaya ya meningkatkan kualiti hidup, mewujudkan peluang kerjaan dan juga menjana ekonomi rakyat. So di dalam kita menghadapi pandemik ini, Kraf Tangan Malaysia berusaha ya memastikan industri ini terus bertapak dan terus memberi pulangan ataupun pendapatan kepada usahawan kraf. Dengan itu kami tahun lepas ya kami perkenalkan supaya usahawan kraf tidak terus bermasalah dalam menangani kehidupan seharian, kami wujudkan dalam front FB page iaitu
e-craft bazaar. So ini merupakan salah satu dia punya kami usaha kami selaras dengan tiga trust utama untuk mencapai objektif kraft tangan Malaysia. Itu trust pertama, pemerkasaan community craft. Jadi kami perkasa pembangunan community craft yang mampan dan berdaya saing dengan memberi pemerkasaan community craft itu sendiri. Jadi kami wujudkan community-community craft supaya mereka dapat mendapat pendapatan daripada pembuatan kraft mereka lah, yang mereka berkecimpung. Dan satunya di bawah trust pertama ni, pemerkasaan community craft, kita ada satu inisiatif iaitu pembangunan community craft di mana kita bangunkan kemahiran community dari projek startup dan juga program perantisan pengeluaran kraft. Okey, ini ialah komiti barulah. Dan pemerkasaan komiti kraft itu yang sedia ada. Usahawan yang sedia ada, kita perkasakan lagi. Jadi melalui soft skill enhancing entrepreneurial development di mana kami berikan mereka kemahiran-kemahiran supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka dan juga projek pengeluaran pengeluaran kraft lah, iaitu inisiatif komuniti. Dan selain pada itu, kita pergi ke trust nombor dua iaitu pembangunan mandat insan. Pembangunan mandat insan ni seperti mana tadi ya. Kita ada venue kita di IKN, Institute of Craft Negara, mengeluarkan geradan-geradan yang berkemahiran dalam bidang seni craft, enam bidang utama iaitu dua peringkat, iaitu sijil dan diploma. Di sini kami melatih belia dan belia wanis di dalam mendapatkan kemahiran di dalam enam bidang utama iaitu batik, tenun, kayu, rotan, seramik dan juga logam. So di peringkat sijil dan MQA, sijil dan diploma, itu dia mendapat pengiktirafan MQA. Dan kami juga mengadakan sijil kemahiran kraft. Di situ pembangunan apalah ya, kemahiran. Kemahiran sumber manusia. Banyaklah sebenarnya perkara yang diambil, langkah-langkah yang diambil oleh pihak kraft tangan sendiri untuk memastikan agar kita dapat melahirkan penggiat industri kreatif ni, seni kreatif ini, supaya lebih terus maju ke hadapan. Antaranya bermula dari sudut pendidikan. Itu penting sebenarnya. Ini merupakan platform untuk mereka melebarkan sayap mereka. Kalau tidak ada bermula daripada institusi pendidikan ini, di mana hal itu tuju mereka, tidak ada sesiapa ataupun individu yang bertanggungjawab untuk membawa mereka terus naik, terus terbang tinggi. Dan antara lain juga, kalau kita dapat saksikan puan, produk kraft tangan ini merupakan cerminan seni dan juga budaya. Kalau kita Malaysia ni kaya dengan budaya kita kan, kalau kita pergi contohnya negara seberang, negara jiran kita, mungkin kecil sikit saiznya jika dibandingkan dengan kita, tetapi kalau kita tanya apakah budaya mereka, apakah signifikan negara mereka? Kalau di Malaysia kita ada contoh baju kurung, kita ada baju Melayu. Itu adalah antara kata kebudayaan, kesenian yang memastikan agar Malaysia mempunyai satu image kalau disebutkan di mata dunia, di luar negara. Jadi untuk memastikan agar kesemua ini sentiasa terpelihara dan juga dipelihara. Kalau baju kurung dengan baju Melayu puan, tak apa sebab kita sampai sekarang kita pakai. Tapi ada banyak lagi industri seni kreatif di luar sana yang mungkin kita sendiri pun tidak maklum. Bagaimana, apakah antara langkah yang diambil pihak kraft tangan untuk memastikan agar mereka ini sentiasa dipelihara dan juga dipelihara? Melalui teras ketiga kami, iaitu pemeliharaan dan juga perlindungan. So pemeliharaan ini di bawah pemeliharaan kita memelihara craft, warisan craft itu supaya tidak dies off. Dia tidak pupus lah. Jadi bagaimana kami memelihara seni warisan craft sebagai khazanah bangsa dan terus berkekalan hingga ke generasi akan datang. Pertama, melalui aktiviti pemeliharaan kami tadi, kami mengiktirafkan tokoh kraft dan juga adik guru. Okay, tokoh kraft ini, buat masa ini kita ada empat tokoh kraft, iaitu di bidang Perak, bidang tekatan di Perak, sorry, di bidang tekatan Perak. Kedua, kita ada juga mengiktirafkan adik guru,
Okey, adik guru ni ialah master craftsman lah. Jadi mereka ni yang berkemahiran tinggi dan mereka boleh dengan pelantikan mereka ini, mereka boleh menurunkan kemahiran seni warisan mereka kepada generasi baru supaya apa orang kata the intrinsic part of craft boleh dikongsi dengan generasi baru. Ada sumberlah untuk generasi baru. Lihat kalau contohnya kita tanya siapa Adiwira Bengal, kita tak tahu siapa, tapi bila ada pengiktirafan ini maksudnya namanya akan mudah disebut oleh mereka ingin mengikuti jejak langkahnya. So, macam because kalau macam di IKN mereka belajar formal, it's a formal training in craft. But bila dengan adiguru tu dia orang kata ada ilmu-ilmu yang tersembunyi yang boleh dikongsikan bersama dengan generasi baru. Okey, yang macam orang kata ada apa yang maksud tersirat dalam surat-surat itu kan. Jadi boleh dicungkil, boleh dikongsi, boleh di orang kata diturunkan kepada generasi yang datang. Yang kedua pula ialah melalui kajian dan dokumentasi. So daripada kita ada terbitkan beberapa buku on craft, kan, dokumentasi video on pembuatan craft, itulah caranya supaya kami dapat mendidik ataupun paskan the knowledge kepada the youngsters lah, kepada yang generasi baru. Dan aktiviti kedua kami ialah pemuliharaan, di mana kami ada muzeum craft dan galeri craft warisan. Macam di Kuala Lumpur kita ada muzeum craft, you can come and see. You ada orang kata diorama dan juga pameran mengenai pembuatan craft. Di kami ada juga di Langkawi, kami ada muzeum craft di Langkawi dan juga galeri craft warisan di cawangan-cawangan kami di seluruh Malaysia. So dan kami aja pamerkan dalam galeri itu koleksi-koleksi dan juga artifacts yang apalah untuk ditunjukkan bersama. Yang ketiga ialah perlindungan, ya. Itu seperti mana usahawan yang kuat yang berkemahiran tinggi iaitu Encik Noh Haizah bin Nurdin, dia telah dianugerahkan warisan kebangsaan orang hidup pada tahun 2018. Itu dan juga salah satu lagi ialah petunjuk geografi ataupun geographical indication, di mana kalau di Terengganu is Songket. Kebaya Nyonya ke Melaka. Dan orang kata Tenung Pahang Derajat of course di Pahang dan ukiran kayu halus ni di Besut. So itu untuk generasi muda tahu di manakah lokasi craft ini berada. Ini adalah satu usaha yang sangat menarik dan pastinya akan memberikan manfaat untuk mereka yang berada dalam industri craft tangan ini, bagi memastikan mereka sentiasa berdaya saing dan juga seni mereka ini sentiasa dipelihara dan juga dipelihara. Yalah, bila dah ada platform, industri seni kreatifnya ada, pembuatnya ada, peminatnya ada, tetapi tak cukup lengkap kalau tidak ada dari sudut pemasaran. Tapi sekarang ini cabarannya sangat tinggilah, sebab kalau dulu pemasaran kita boleh buat showroom ke, kita pergi ke tempat-tempat, ke lokasi, tapi sebab pandemik kan banyak SOP yang kita kena patuhi, jadi cabarannya akan beralih dalam sudut digital. Jadi kalau pun boleh kongsikan apakah antara perkara yang dilakukan untuk memastikan agar promosi ini terus berjalan walaupun kita sedang menghadapi pandemik yang sekarang ini sudah secara perlahan-lahan bergerak ke arah endemik. Okey, kita nampak sejak kita dah masuk tahun kedua, kita berhadapan dengan pandemik ini, dan we can see that kita punya sales tu bukan terjejas tapi agak terganggu sikit. Jadi first saja, apabila kraft tangan Malaysia dihadapi dengan MCO yang pertama, so kraft tangan sit down, kami sit down and see what can we do to stop the bleeding, right? And pertama kami buat ialah e-craft bazaar, ialah FB Group yang telah pun disertai oleh lebih daripada 16,000 orang pengikut yang terdiri daripada usahawan craft, pembeli, pelanggan serta peminat produk craft tempatan. Itu cara kita untuk menghadapi pandemik itu, itu Ikhraf Bazaar yang telah diwujudkan pada bulan April tahun lepas. So selain pada itu juga kami menyediakan MyCraft Shop. Okay, berkonsepkan global reach and local identity.
Pengguna ditawarkan dengan kepelbagaian produk yang terdapat dalam rantaian industri kraft yang merangkumi produk produk kraft, bahan mentah, rekaan produk, perkhidmatan selepas pembelian dan juga maklumat terhadap industri kraft. So dari bulan Oktober 2020 sejak ia dilancarkan sehingga bulan lepas September 2021 seramai 623 pemain industri yang terdiri daripada usahawan kraft, pembekal dan komuniti kraft menyertai MCS. Nama kita panggil nama pendek My Craft Shop lah, MCS. So setakat ini nilai jualan produk kraft dalam MCS masih baru, jadi bawah 200 ribu lebih. 200 ribu lebih lah ya, 250 ribu dengan stock keeping units SKU lebih daripada 21 ribu unit. Okay, kelebihan Minecraft Shop ni ialah ia merupakan platform jual beli digital yang pertama di Malaysia yang khusus memasarkan produk kraft Malaysia. Dan inisiatif agensi kerajaan menjadikan platform ini selamat, ya, Kraft Tangan Malaysia, Badan Berkanun, dia selamat dan boleh dijayai. So dan kos promosi seperti periklanan dan kempen ditanggung semua oleh Kraft Tangan Malaysia. Yang pentingnya original lah tu, kita nak tu, kita tak nak kalau contoh kita pergi ke platform lain dia claim kata barangan Kraft Tangan Malaysia. Authentic Malaysia Kraft. Authentic maksudnya ada apa probability untuk ditipu tu tidak adalah sebab dia ni yang asli lah. Maksudnya dia panggil apa? MCS ataupun My Craft Shop. My Craft Shop. Okey, kalaupun secara ringkas juga boleh kongsikan secara ringkasnya di kesempatan kita ada ni setakat ini pencapaian pihak Kraft Tangan sendiri. Setakat ini kita ke September September 2021 kita telah mendapat jualan sebanyak berapa ya? Pasti lebih daripada 200,000 lah yang ni. Dan kita daripada 6,000 lebih usahawan di di Malaysia sekarang yang telah menyertai MCS lebih daripada 602 I got the figure 600 lebih lah daripada 6,000 lebih tu kita ada 600 lebih usahawan yang menyertai My Craft Shop. That means dia orang telah venture into digitalization into online marketing so for me to this one I take the opportunity to apa orang kata promote this My Craft Shop because bulan Oktober ni dari 1 hingga 31 Oktober kita mengadakan tawaran potongan harga sehingga RM30 satu. Keduanya promosi Best from Borneo bulan ni juga akhir 31 Oktober nanti dengan tawaran potongan harga sehingga RM20 bagi produk kraft dari Sabah dan Sarawak. Jadi pastinya anda tidak boleh lepaskan peluang ini untuk turut menyertai program My Craft Shop. Terima kasih kepada Puan Adidah. Ini aja kesempatan yang kita ada untuk membincangkan berkenaan apakah antara program-program menarik yang dibawa oleh pihak Kraft Tangan sendiri. Semoga dapat memberikan manfaat untuk anda. Jangan lepaskan peluang. Kita ada banyak lagi sesi temubual menarik selepas ini. Tapi kita nak break seketika dan jom sama-sama kita saksikan demonstrasi pembuatan Manik Pagiah. Sorry, I have to.
hari ini saya akan tunjukkan cara membuat manik rantai bidayu yang beginilah. Bahan-bahannya ialah manik yang di dalam plastik inilah. Begini rupanya. Lepas tu yang ini adalah warna yang saya pilih untuk membuat rantai ini nanti. Ini ialah gunting yang digunakan. Ini jarum saiz 12. Ini ialah jarum big eye. Boleh dibuka lah. Ini ialah plier yang kita gunakan untuk menarik benang. Ini ialah gam yang diperlukan lah. Ini benang, boleh guna benang yang berwarna lain lah, selain dari hitam. Bahagian penyambungan, bahan-bahannya seperti inilah. Ini pin tekan untuk menahan manik nanti dari kayu supaya tidak terlepas. Dan yang terakhir sekali, rumah manik. Hari ini saya gunakan rantai ini sebagai contoh. Langkah pertama, kita potong benang. Kita ambil manik, lepas tu kita tengok dia punya contoh ni lah. Ambil dalam 17 biji lah. Kita pakai oren dulu lah. Tujuh belas manik di tusuk dekat sini lah, dekat benang dia tadi. Tapi seharusnya di bawah lah. Di bawah benang. Dan kita susun satu persatu lah. Berada di bawah benang inilah maniknya. Lepas tu jarum ini mesti di atas benang. Masukkan jarum tu di atas benang lah, di dalam manik tu. Ini adalah baris yang pertama lah. Kita buat corak baris demi baris. Kita susun satu persatu lah. Sekarang kita buat di bahagian bawah lagi. Kita buka ni, lepas tu kita sambung balik lah yang ini. Seterusnya kita pakai big eye untuk masukkan benang.
kita buat dua, lepas tu satu, yang ini dua, sampai seterusnya lah. Dua satu, dua satu lah, dia punya benang tu. Lepas tu kita ambil manik, kita masukkan satu per satu. Mengikut panjang yang kita mahu lah. Kita masukkan manik dalam 70 biji lah. Mengikut baris ini, kita tambah satu 10 biji, 10 biji, 10 biji sampai seterusnya lah. Dalam 170 yang paling akhir dah. Apabila sudah habis, kita buka balik. Lepas tu kita sambung untuk penyambungan penutup lah. Kita buka dari kayu lagi lah. Lepas tu kita gunting. Gunting ikut hujung yang kita ikat tadi. Lepas tu kita gam ya. Guna gam ini. Untuk menahan supaya tidak buka lah. Seterusnya kita pasang besi ini lah. Hujung. Lepas tu kita masukkan ke dalam lubang. Masukkan manik sekali. Satu biji, satu baris lah. Sampai habis ke dalam lubang ni. Okey, selesailah ni bahagian ini. Okay, seterusnya kita sambung bahagian penyambungan untuk penutup di bahagian belakang lah. Beginilah rupa dah yang sudah disambung. Lepas tu yang ini untuk tujuan untuk panjang ataupun pendek lah. Kita mau yang pendek ataupun panjang. Setelah selesai beginilah hasil dah. Hasil yang saya buat ini adalah corak lembing. Yang ini bahagian corak lembing. Lepas tu yang di sini adalah burung mata punai. Ini gabungkan lah. Okey, baik, itu dia. Kami kongsikan berkenaan demonstrasi pembuatan manik pagiah. Pastinya ia akan membuka mata anda bagaimana telitinya untuk menghasilkan rantai leher seperti itu. Bukan mudah sebenarnya seperti kita saksikan yang terjual di dalam media sosial dan sebagainya. Itu adalah hasil terakhirnya. Tetapi proses untuk membuatnya itu sangat sukar, rumit dan begitu teliti sekali sehingga boleh menghasilkan satu bentuk rantai yang sangat cantik sekiranya digayakan untuk mana-mana program tradisional dan sebagainya. Jadi semoga dapat memberikan manfaat untuk anda apabila kami kongsikan demonstrasi pembuatan manik pagiah tersebut. Seterusnya hari ini kita ada sesi temu bual yang seterusnya. Kalau tadi kita bersama dengan mereka yang untuk memastikan agar individu-individu berada dalam industri seni ini sentiasa terjamin, terbela. Hari ini kami bawakan mereka yang berada di lapangan sendiri yang juga merupakan tokoh
tokoh ataupun penggiat seni, budaya dan juga warisan yang kita jemput hari ini, iaitu Cik Nur Fatihah binti Hassan, iaitu selaku ikon bagi Institut Craft Negara IKN. Merupakan seorang penggiat seni dan mempunyai minat yang sangat tinggi dalam seni kraft logam. Jadi ini merupakan seorang pelajar graduan diploma seni kraft logam dan juga menyambung pengajiannya di IKN selama 3 tahun. Jadi kita nak mengenali dengan lebih lanjut berkenaan individu yang sangat berwibawa ini. Jadi saya perkenalkanlah Cik Nur Fatihah binti Hassan ataupun lebih selesa dipanggil sebagai Teha, ya. Ya, Teha. Teha daripada Kelantan. Betul. Jauh datang, ya. Minat dalam industri logam ni sangat, orang kata bahasa Inggeris ni tu rare lah, rare jewel. Intan permata yang sukar untuk kita temui di laut ataupun di tepi-tepi pantai dan sebagainya. Jadi kita nak perkenalan dengan lebih dekat lah Teha ni. Sedikit latar belakang Teha, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya ke studio pada hari ini. Pertama sekali saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Nur Fatihah binti Hassan, berumur 24 tahun. Berasal dari Kelantan, seperti yang Cik cakap tadi. Saya anak kelima daripada 8 orang adik-beradik. Saya merupakan graduan diploma seni kraft logam di Institut Kraft Negara. Saya belajar di IKN bermula pada tahun 2015 sehingga 2018, 3 tahun. Wow, okey. Jadi sebelum Teha memasuki IKN, pastinya sebelum itu ada berada di peringkat sekolah dan sebagainya lah. Kenapa memilih untuk menyambung pengajian di IKN? Teha memilih untuk menyambung di IKN ada 3 sebab kenapa Teha pilih. Pertama, kerana minat yang mendalam dalam seni kraft logam ni. Yang kedua, pengajian dekat IKN ni percuma lepas tu dia ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Malaysia. Okey, yang ketiga pula, pengajian di IKN ni diiktiraf oleh JPA, MQA dan JPK Malaysia. Okey. Kalau kita cakap berkenaan industri kraft logam ni kan, perkataan logam itu saja sudah sinonim dengan kaum Adam, kaum lelaki. Sebab ialah logam ni berat, orang kata. Lepas tu kalau kita nak pergi kat lapangan pula, kotor, panas, tak sesuai untuk perempuan. Ini antara orang kata pemikiran lah, stereotype lah orang kata. Tak sesuai dengan perempuan dan sebagainya. Jadi apa alasan Teha ataupun apa sebenarnya yang memangkin Teha untuk menceburi dalam bidang seni logam ni? Teha memilih bidang seni kraft logam ni sebab Teha suka untuk ni nak menceburi bidang baru. Macam dalam keluarga Teha pun tak ada seorang pun antara kami background dalam seni kraft ni. Lepas tu Teha naklah cabar diri Teha sebab selama ni tak ramailah kaum wanita yang menceburi bidang kraft logam ni. Jadi Teha nak buktikan yang kaum wanita ni mampu dan boleh berjaya dalam bidang ni. Okey. Pasti Teha ada terinspirasi daripada mana-mana individu sebelum ni, kalau Teha boleh kongsikan. Teha juga terinspirasi melihat ni kejayaan graduan logam yang berjaya seperti DS Malaya Venture dan Zoomies Enterprise. Lepas tu Teha juga melihat ramai graduan IKN yang berjaya mendapat pekerjaan di syarikat terkenal macam Royal Selangor, Habib Jewels. Wow, Habib Jewel. Kalau sebut tu semua beliak sekejap biji mata, kan? Maksudnya betapa berkredibilitinya graduan daripada IKN ini, ya, sehingga boleh menempatkan diri mereka di syarikat-syarikat gergasi luar negara ataupun tempatan dan sebagainya. Jadi Teha, kalau Teha boleh kongsikan untuk beberapa tahun Teha menceburi dalam bidang industri kraft logam ini, kan, apakah antara kelebihan seni kraft ni kalau Teha boleh kongsikan? Okey, antara kelebihannya, Teha belajar seni kraft logam di IKN ni, salah satunya IKN merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi dalam bidang kraft di Malaysia. Masa belajar dekat IKN, kami juga diberi banyak peluang untuk mengetengahkan hasil dan kreativiti yang kami pelajari dekat sana lah. Contohnya macam mana? Apa-apa yang Teha dah belajar dekat IKN?
Contohnya seperti aktiviti demonstrasi yang sedang berlangsung dekat skrin sekarang ni. Pelajar ni sedang menghasilkan produk hiasan dinding menggunakan teknik kupa tuling. Apa kupa tuling? Kupa tuling. Macam mana tu kalau lebih perincikan sikit? Oh, tu dia dah angkat tu. Logamlah tu. Betul, menggunakan kupa foil. Dia ada tools dia untuk kita timbulkan dia punya tu. Oh, ni hasilnya? Hasil dia. Oh, jadi macam frame lah. Hiasan dinding. Itu antara seni yang boleh turut dihasilkan oleh Teha jugalah. Ya, boleh. Teha pernah lukis apa? Teha pernah buat jewellery, pernah buat lapu hiasan macam dalam rumah kan. Pernah buat wall deco, macam-macam lah. Lepas tu jual ke letak kat rumah sendiri? Tak, yang tu masih belajar. Masih belajar dulu. So, pamit dekat galeri, dekat IKN. Untunglah keluarga Teha kan, kalau nak apa-apa boleh suruh Teha buat ke dekor baru ke kan, kat rumah mesti cantik kan. Contoh sajalah kan, kelebihan untuk mereka yang belajar industri seni logam ini kan. Okey, antara pengalaman lain yang boleh dikongsikan sewaktu pengajian di IKN? Selain itu, kami juga turut mendapat peluang untuk menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan di dalam dan luar negara. Macam Teha sendiri, Teha berpeluang untuk menyertai pertandingan World Ski Malaysia belia dalam kategori jewellery. Dan Teha juga pernah mewakili Malaysia dalam menyertai pertandingan Global Skill Challenge dekat Melbourne, Australia. Lepas tu pertandingan akhir yang Teha pernah menyertai adalah World Skills di Kazan pada tahun 2019. Sebelum sebelum pandemik lah. Yes. Sempat pergi lah. Balik PKP. Okey, tak apa. Banyak dah negara yang Teha jejaki kan untuk melebarkan pengalaman, untuk menambah pengalaman dalam bidang seni kreatif logam ini. Kalau Teha boleh kongsikan juga, sekarang ni saya difahamkan Teha bekerja di Perbadanan Kemajuan Keraftangan Malaysia, Kuala Lumpur. Bagaimana setakat ini kerjaya Teha di sana? Okey, pertama sekali, Teha ingin berterima kasih kepada Keraftangan Malaysia yang melihat potensi dan menghargai bakat Teha. Teha juga bersyukur kerana telah ditawarkan jawatan sebagai pereka di unit logam di Seksyen Rekaan dan Penyelidikan R&D Keraftangan Malaysia. Di Seksyen R&D ada dua pecahan, iaitu unit reka bentuk dan unit kajian. Macam Teha telah ditempatkan di unit kajian. Macam tugas Teha adalah untuk membuat kajian. Macam sekarang ni Teha tengah buat kajian tentang bahan campuran aloi. Macam campuran aloi ni adalah gabungan perak bersama tembaga merah. Apa kelebihan untuk kajian tersebut? Apa yang Teha cuba capai melalui kajian itu? Okey, macam untuk campuran aloi ni kita untuk menghilangkan kesan tarnish dekat silver tu nanti kita nak kurangkan. Kita nak kajilah campuran dia banyak mana. Selain itu, Teha juga turut menjalankan kajian berkaitan gabungan logam menggunakan teknik tempa. Untuk pengetahuan anda semua, Teha merupakan ikon Institut Kraft Negara yang pertama. Kat belakang ni kita ada bawa sikit lah sijilnya. Ikon Institut Kraft Negara ini pada 13 November tahun 2019. Yang pertama pula tu wanita. Saya teruk bangga walaupun saya mungkin tidak berada dalam industri ini. Jadi berikan sedikit pengalaman ya bila Teha dirangkul sebagai ikon Institut Kraft Negara pertama ini. Okey, dengan kejayaan Teha dalam pertandingan World Skill ni, Teha telah dianugerahkan sebagai ikon Institut Kraft Negara yang pertama. Anugerah ni Teha diberi semasa Majlis Istiadat Convocation IKN 2019. Anugerah ikon ni bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada pelajar yang cemerlang
bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dalam penglibatan luar. Okey, baik, tahniah kita ucapkan kepada Teha. Semoga Teha terus memberikan inspirasi kepada pelajar-pelajar terutamanya berada di IKN. Sedikit ucapan ataupun mungkin ada pesanan untuk mereka yang berada di IKN ingin mencuburi dalam industri yang sama seperti Teha. Ringkas, silakan. Okey, pesanan Teha kepada pelajar dan belia dekat luar sana, jom masuk IKN. Pengajian di IKN adalah percuma. IKN juga menawarkan 3 peringkat pengajian, iaitu peringkat Diploma Seni Craft, Sijil Seni Craft, Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Dekat IKN juga ada 6 jurusan seni craft, iaitu seni craft batik, tenunan, kayu, logam, seramik dan rotan. Okey. Okay. Baik. Itu dia. Terima kasih Teha sampai kita hari ini. Kami bawakan iaitu ikon Institut Craft Negara pertama berkongsi berkenaan dengan kejayaan beliau yang menempa nama yang pastinya membawa nama Malaysia terutamanya sebagai antara wanita yang berada ataupun berjaya aktif dalam industri seni logam. Terima kasih Teha sampai kita pada petang ini. Sama-sama. Satu pengalaman yang menarik untuk kita kongsi bersama dengan penonton hari ini. Kita habis ketika, selepas ini ada lagi sesi temu bual yang kita akan bawakan bersempena MPM bagi tahun 2021. Jangan ke mana-mana. Apa khabar adik-adik? Semoga sihat-sihat hari ini. Ya? Okey, dan hari ini ada sesuatu yang menarik. Adik-adik tengok tak ni? Di atas meja abang ni. Bukan main masak-masak. Eh? Bila tengok, tengok ni macam macam yang anda biasa nampak dekat dekat dapur mak kita kan? Buat apa eh, hari ini? Apa yang adik perlukan adalah warna. Warna ni adik tak kisahlah nak pilih warna apa, warna kegemaran adik. Tapi yang yang abang ada hari ni ada warna coklat, ada warna kuning, ada warna biru.
ada warna hijau dan juga warna orange. Okey, kita ada 5 color kat situ. Dan untuk bila ada warna, kena ada berus warna. So berus warna pun adik kena ada 5 berus warna yang untuk kita ambil warna tu nanti. Okey, ini adalah warna dan berus warna, dan kita juga ada bekas warna, palette. Ini palette. Okey. Palette, lepas tu kita ada kain. Ni kain ni tak kisah kalau adik-adik ada kertas lukisan pun boleh. Kain pun tak kisah besar mana. Mungkin kalau t-shirt mungkin boleh kot. Okey, dan juga ada beberapa jenis sayur-sayuran. Okey, kat sini abang ada bok choy yang abang dah potong. Bok choy. Okey, bok choy. Macam mana bentuk bok choy eh? Celery. Celery. Kita ada petola, kita ada bendi dan juga kita ada buah belimbing. Seterusnya kita ada papan pemotong dan juga pisau. Ini pun benda tajam ya, pisau dapur ni. Jadi hati-hati kalau rasa macam adik takut nak menggunakannya. So susurlah ayah ke ibu ke akak abang untuk menggunakan untuk kita potong lebihan makanan ke ataupun sayur-sayur yang berada di atas pinggan ini. Okey. Okey. Apa yang kita nak buat ini adalah aktiviti daripada inspirasi batik blok. Jadi tahu batik blok macam mana tak? Nampak tak kalau ada orang buat batik yang bercap tu? Itu nama batik blok ataupun batik terap. Biasa ada kat Kelantan, kat Terengganu. So sekarang ni kita ambil inspirasi daripada pembuatan batik blok tersebut, tapi blok yang kita gunakan adalah daripada bahan-bahan ini. Dan kita tengoklah ini celery. Celery ni kalau boleh kita potong agak serong sedikit macam ni. Dapat potong serong untuk kita nampak dia lebar sikit dia punya bentuk dia. Nampak ada bentuk. Nampak bentuk ni dia akan bentuk macam ada sedikit bujur macam tu. Okey. Jadi kita ambil yang hujung sekali sebab bentuk dia masih ada lagi. Kalau tengok ni ada bentuk dia lagi. Jadi kalau adik nak buat nanti untuk akan datang, benda semua benda boleh dibuat sebagai peralatan mengecop ataupun menerap ni. Cuma cari sayur-sayur ataupun buah-buahan yang ada mempunyai bentuk-bentuk yang menarik. Macam ni kita ada bentuk seperti bintang. Okey. Menarik kan? Ini adalah belimbing. So kita potong tegak saja. Okey kan? Ini bintang besar, bintang kecil. Macam tu. Okey, nampaknya langkah seterusnya lebih menarik. Okey. Kita dah ada kain yang kita sediakan dan juga untuk langkah seterusnya kita menyediakan warna-warna idaman ataupun warna-warna pilihan adik sendiri. Ini warna pilihan abang. So kita ada warna oren. Kita tuangkan pada palet. Tak perlu banyak, sikit je. Alright. Warna apa? Orange. Seterusnya warna coklat. Okey, untuk warna ni adik boleh gunakan warna-warna poster. Warna-warna poster ni dia pekat sedikit. Dan warnanya biasanya lebih terang. Macam coklat kan? Nama pun coklat ni kan? Okey, dan seterusnya warna hijau. Okey, dan warna kuning. Tengok warna dia pekat. Dan seterusnya warna biru. Okay, mulakanlah aktiviti capan kita. Okay, kita ambil berus yang pertama di bahagian bawah bok choy. Okey. Kita ambil warna oren lah kan? Okey, kita sapukan di permukaan sayur kita. Okey. Alright. Kita nampak dia punya tu. Warna dia. Apa yang kita perlu buat?
Kita letakkan di tengah-tengah kain. Okey. Itu dia. Capan yang pertama. Contoh, so kita ada tiga. Kita corak bentuk bintang, bunga ros dan juga bintang. Ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima bintang. Okey. Lepas tu kita ambil satu lagi. Sawi. Kita ambil warna kuning. Okey, sapukan warna atas permukaan ni. Jangan sapu kat sini. Tak nampak pula. Jangan sapu kat bawah. Sapu di permukaan yang ada berongga ni. Alright. Kita buat benda yang sama untuk keempat-empat penjuru. Okey, kita siap yang ini. Kemudian kita ambil apa nama ni? Hijau. Di batang celery yang telah dipotong. Kalau bunga kena ada daun. Berarti abang ambil kawan hijau. Okey. Buat dia mengelilingi. Jom. Sekali lagi. Ini dia. Kita pun dah selesai untuk mengecap ataupun mewarnai kain yang mula-mulanya putih tapi dah cantik dah ni. Nampak? Ini dia. Kalau adik tengok tadi, abang dah buat ini daripada celery. Ini dia celery warna hijau ni. Yang warna coklat ni daripada bendi dan juga warna kuning. Nampak? Dia punya ni. Bezaan dia. Dan juga yang macam bentuk bunga ros ni. Macam bentuk-bentuk bunga ros ni. Daripada sawi. Batang sawi. Ataupun pak choy. Okey adik-adik. Ini abang nak tunjukkan yang mana hasil yang telah dibuat sebelum ni. Kalau tadi ni abang dah tunjukkan hasil yang abang buat tadi. Macam ni. Okey. Untuk eksplorasi tu adik boleh tengok. Boleh buat warna-warna yang pelbagai. Kalau ni pun sama juga daripada sawi dan juga bendi. Dan ini daripada petola juga. Okey dan yang ini untuk eksplorasi kalau adik suka kepada daun-daunan pun boleh juga digunakan. Guna daun. Guna daun. Proses yang sama. Warnakan daun dan juga dicap ataupun ditempelkan di sini. Okey. Okey dan diharapkan adik-adik di rumah dapat ilmu ni sebagai salah satu hobi ataupun aktiviti mengisi masa lapang bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Adik-adik boleh buat di rumah, beli warna dan juga bahan-bahan yang mungkin ada di dapur dan di sekeliling adik-adik sendiri. Okey, selamat mencuba dengan sesi Fun Craft kali ini yang penuh dengan warna-warni. Okey, kita jumpa lagi untuk ke sesi Fun Craft yang akan datang dan juga pelbagai-pelbagai lagi eksplorasi Fun Craft untuk adik-adik. Okey. Terima kasih kerana menonton dan sampai berjumpa lagi. Bye, Fun Craft. Okey, baik. Itu dia Fun Craft kami kongsi pada anda semoga dapat memberikan manfaat. Seterusnya, saya tidak mahu berceloteh panjang kerana kita ingin menemu buah seorang individu yang saya sendiri secara peribadi sangat mengagumi beliau. Merupakan seorang tokoh dan juga penggiat daripada tokoh craft negara. Jadi, saya perkenalkan itu Puan Hajar Rohana Abdul Rahman bersama dengan tajuk kita hari ini iaitu Menelusuri Perjalanan Seni. Okey, Puan Hajar Rohana ni lebih selesa dikenali sebagai Kak Na lah ya. Yeah. Kalau mereka berada dalam industri craft ni, Kak Na ni orang kata taiko lah dalam industri craft tangan. Apa khabar Kak Na? Selamat
Selamat petang. Sehat, khabar baik. Sehat ya? Okey. Kita ingin mengenali Kak Na dengan lebih dekat sebenarnya. Jadi di permulaan temubual kita ni eloklah saya rasa Kak Na ceritakan sikit latar belakang dan juga pengenalan tentang diri Kak Na. Silakan. Saya Hajar Rohana, umur pun dah 62 tahun. Sebenarnya saya pun rasa bersyukur sebab sebenarnya saya tak tahu pun apa ceramik ni. Tapi macam mana saya boleh minat ni, semua orang macam heran ya. Sebab saya punya pelajaran psikologi, sosiologi di Universiti Malaya. Tapi sebab saya suka craft tangan ya, benda-benda. Saya suka buat crochet, suka buat bunga roti semua. Jadi saya dah fikir orang Malaysia kalau balik dari luar negeri, dia orang akan beli bunga ni. Kita panggil bunga batu. Kan jadi saya tanya kenapa saya tak buat. Jadi saya tak tahu, kata dia clay. So saya pergi ke ITM tengok, tak ada. Kemudian masa tu tak ada internet semua, tak boleh Google. So saya pergi ke kedutaan London, UK dengan Jepun dan ada. Jadi sebab Jepun kita tak boleh cakap bahasa Jepun, so saya pergi ke UK dah ada kursus tu. Tapi disebabkan saya dah ada degree, jadi dia orang masukkan ke dalam teori lah dekat Brunei University of London. Dan nak jadikan rezeki juga, bila saya dapat pergi kat sana, saya dapat best student in glazing dekat Brunei University of London. Lepas tu dia sambung lagi belajar dari 6 bulan, jadi pergi sambung ke practical, buat teori lah, buat-buat practical. Kemudian saya minta nak jadi apprentice di kilang. Di kilang lah kita dapat knowledge tu. Kan dia tak boleh tutup dengan kilang kan. Jadi saya tengok apa benda, jadi sebab tu rehat saya tengok dia punya raw material apa, saya tulis semua kan. So bila saya balik dah habis semua belajar, bila saya balik ke Malaysia, saya dapat kerja dengan GPA. Tapi saya ingat saya nak buat juga benda ni sebab saya minat. So alhamdulillah lah, Sweet Touch Ceramics sekarang sudah apa ni, bertahan selama 30 tahun dan telah dapat 11 award, 9 di Malaysia dan 2 di luar negara. Dan pada mula-mula saya balik tu, kawan-kawan kita baru umur 27 kan, baru start kahwin. So saya selalu bagi hadiah. Bila dia dapat hadiah, oh very sweet, very sweet. Itulah nama Sweet Touch Ceramic. Okey, itulah datangnya asal usul namanya tu ya. Yelah, siapa sangka industri ceramik ini boleh berkembang dan menjadi kata satu perniagaan yang boleh menampung kehidupan seseorang individu. Nikah pula wanita ya, pada usia yang saya kira agak muda lagi, sebenarnya tak sampai 3 series lagi sudah memulakan perniagaan ni kan, dah menceburi, sudah memulakan pengajian dan sebagainya. Jadi Kak Na, kalau boleh kongsikan, apakah antara identiti ataupun keunikan ceramik yang dihasilkan oleh Kak Na ini? Yalah, semasa saya balik ni, kita selalu tengok kan penjam Cina kan, negara Cina, dia dah buat lama dah ni kan. Tapi bila kita nak buat ni, kita kena buat satu yang ada niche dalam market yang macam orang akan ingat. Jadi macam bunga, semula-mula saya balik saya buat bunga. Jadi bunga ni boleh buat untuk gubahan. Kemudian kita orang Melayu ni kan suka kahwin kan, kita bagi bunga peha. So ini jadi bunga peha. Jadi bila orang bagi, orang akan simpan. Kalau yang pasangan tu dua orang, dia akan dapat sepasang berbulan ni kan, jadi tahan. Kemudian lepas dah buat bunga, kemudian orang start nak buat bunga telur. Jadi masa tu saya masih kecil lagi, masih tak ada buat ni, saya buat dengan handmade lah. So saya buat bunga satu-satu, buat telur dalam ni. So jadi something unique lah, maknanya lain pada orang. Kemudian orang kita pula bila kahwin, mereka akan bagi cincin. So saya buat tempat cincin. Nah, jadi macam ni, tempat cincin tu so ada ni, boleh kenangan lah kan, macam tu kan. Nah, jadi kita kena buat sesuatu yang orang akan simpan, orang takkan buang kan, yang satu yang orang akan ingat. Yelah, sebab selalunya kalau kita bagi bunga paha ni, kalau yang biasa tu kan dia ambil telurnya, jadi bunga tu dia buang lah sebab dia bukan bunga hidup. Yalah, kan tak, ataupun berhabuk ke apa. Dia ni lah, kalau ceramik macam ni boleh disimpan, kalau kotor pun boleh dilap kembali, boleh basuh. Baru ni customer datang, dia beli 20 tahun yang lepas. Jadi saya gubah balik, saya basuh, dia pun terkejut, cantik buat balik. Dan lagi satu sekarang 2 tahun lepas anak saya grad, kita orang bagi bunga buat graduation. Jadi benda ni tak luntur kan, macam tu boleh simpan lama. Saya pun tak terfikir sebenarnya untuk bagi bunga
bouquet flower dalam bentuk ceramik kan. Kalau kita bagi bunga hidup tu mungkin tahannya seminggu je. Oh, seminggu paling-paling pun kalau bunga yang boleh tahan lama 2 minggu, sebulan lah paling pun. Tapi kalau ceramik ni sepanjang tahun kerangannya. Sepanjang tahun kecuali jatuh, dia pecah. Tak apalah, kita tampak baik. Tak apa, pergi kat Cik Ana cari yang baru. Okey, kalau boleh kongsikan juga apakah antara strategi pemasaran Kak Nas ni untuk apa ceramik keluaran ni? Masa peringkat permulaan dulu kan kita tak ada internet semua kan, tak ada online kan. Jadi mula-mula dulu buat, kita letak sweet touch lah bawah kita punya apa ni, ni kita buat sweet touch ceramik kan. Jadi masa dulu orang-orang yang buat tempahan bunga tu katalah 1,000 malam ni dekat Shangri-La contohnya. So dia tengok bawah tu, takkan dia nak tanya owner beli kat mana kan. So dia tengok. So kalau malam ni ada function 1,000, besok tu ada 8 orang akan call, semua 6 orang memang dah jadi. Jadi satu orang 1,000, 6 orang dah 6,000. Tu dari mouth to mouth lah. Alhamdulillah. Tapi sekarang sejak dah ada online, semua dah ada ni, anak-anak dia buat. Kita ada Instagram, Facebook, ada macam-macam kan. Lepas tu saya pun juga berterima kasih kepada Kraft Tangan, kemari bawa pergi ke apa, luar negara kan, kita buat pameran semua. Bunga ni malah sepergi dengan Kraft Tangan dekat Milan, baru dah duk bus tu duk set-set, dia dah book dah macam tu. Dalam masa satu hari 300 bunga ni sudah dah habis macam tu lah. Jadi dia orang minat. Sebab yang buat bunga ni dulu England dengan Italy. Tapi England dah tutup, sekarang Italy. So sekarang Italy dengan sweet touch lah, alhamdulillah. Wow. Okay, secara jujurnya saya sendiri, saya pribadi meremang bulu roma ini bukan satu pencapaian yang kata sedikit. Sampai di luar negara juga mengenali ceramik yang dihasilkan oleh Kak Nas ni. Dan untuk pengetahuan semua, anda semua juga, Kak Nas ni merupakan tokoh kraft negara bagi tahun 2020. Sebelum ini juga pernah diangkat sebagai tokoh kraft negara. Sekali lagi dirangkul oleh Kak Nas juga. Jadi bagaimana ialah apabila Kak Nas sendiri diiktiraf sebagai tokoh kraft negara bagi tahun 2020 ini kan, apa perasaan yang mungkin boleh diterjemahkan? Itulah, Kak Nas rasa terharulah sebab segala titik peluh Kak Nas selama 30 tahun ku diiktirafkan oleh kerajaan, dan ia merupakan inspirasi bukan untuk Kak Nas, untuk generasi muda-muda besok kan, yang perempuan ya. Maknanya bila kita buat sesuatu, kita buat yang orang minat, yang kita boleh pergi jauh. Jangan fikir jangka masa yang pendek kan, macam tu nak untung sekejap kan, tak boleh. Kita kena sentiasa kreatif kan? Dan jadi Kak Nas rasa terharulah dengan pengiktirafan yang diberikan oleh Kraft Tangan. Bukan mudah sebenarnya ya. Nak cerita sikitlah cabarannya, sebab pandemik ni ramai perniagaan dan sebagainya terjejas. Even kalau dah buka sambung sekarang ni pun banyak SOP kan Kak Nas. Jadi macam mana Kak Nas hadapi cabaran semasa pandemik ni? Itulah, masa pandemik kita dah tak boleh tutup, tak boleh buat. Kemudian kita banyak berdapat wedding untuk dah 2 tahun kan. Jadi macam diorang nak 1,000, 2,000 kan, semua dah tak boleh kan. Jadi sekarang 200, 100 macam tu. Jadi bila lockdown itu, Kak Nas suruh staff buat di rumah. Ya, bila staff buat di rumah, kita buat, kita ambil, kita buat di kilang, kita buat je lah. Kita masih buat tapi kita buat di rumah. Lagi satu, sebab tak boleh wedding, so Kak Nas promote lagi bunga. Sebab dia orang suka hias bunga kan. Kemudian anak-anak pula buat online. Lepas tu kita promote lah macam benda-benda yang stok kita ada, macam ayat Quran semua tu. Jadi kita untuk hadiah kepada kan, anak-anak tak boleh balik jumpa bapa raya, sebagai hadiah. Jadi kita walaupun lockdown, kita still work from home. Macam kalau bahan-bahan yang diimport untuk menghasilkan ceramik ni macam mana sekarang? Susah ke, senang ke? Tak ada, Kak Nas senang sebab Kak Nas dah lama dengan diorang kan, dah 30 tahun. Jadi tak ada masalah. Tapi sekiranya macam gold lining ni lambat sikit lah. Dulu macam 3 hari dah dapat, tapi sekarang makan masa 2 minggu, 3 minggu juga lah. Macam itulah. Jadi macam mana komunikasi Kak Nas dengan pelanggan? Yalah, bila ada sedikit kelewatan dalam untuk membawa masuk, tak ada. Kak Nas tak ada beritahu dia orang kelewatan. Kak Nas dah macam untuk siapa dulu, kita siapkan dia punya dulu. Yang mana ni kita tak buat dulu. Macam itulah. Tak mau bagi dia orang risau, sebab kita dia suka risau. Cepat risau nanti kita risau susah juga kan. Nanti akan berikan tekanan lah kepada pihak pengeluar dan sebagainya. Kalau setakat pengalaman
Kak Nas ni berada dalam bidang ceramik ini kan, mesti dalam tahun ke tahun akan ada kata-kata ataupun mereka yang membuat tempahan yang mungkin sedikit kurang puas hati dan sebagainya. Bagaimana Kak Nas menangani situasi-situasi seperti ini? Itu sudah perkara biasa lah, macam-macam kan. Jadi Kak Nas dah hadapi itu, sekarang anak-anak lah menghadapi. Tapi kita kena bercakap dengan baiklah dengan diorang, terangkan. Kalau yang terlalu cerewet tu, kita panggil dia dekat kilang, bagi dia tengok. Kita tunjuk satu-satu, baru dia faham, oh kenapa kan. Kadang dia cakap, air order hari ni boleh tak ambil esok. Dia tak tahu benda ni kena bakar tiga kali kan. Lepas tu pula, walaupun kalau dia dah order dua hari, seminggu, tapi kita bukan membakar benda tu setiap hari. Macam ni, kita kumpul benda tu banyak. Kalau kita bakar tanah-tanah, bila kita bakar glaze-glaze, bila kita spray colour baru kita bakar. Jadi, kita panggil dia, kita cakap elok-elok dengan dia. Kalau macam kita salah, kita minta maaf. Itu je lah. Setakat ini, penjualan yang paling besar sekali yang Kak Nas pernah jual? Kalau dari segi bulan-bulan dulu bunga, kemudian sekarang bunga telur lah. Dengan bunga telur setiap bulan memang orang kahwin kecuali bulan puasa. Tapi disebabkan pandemik ni dia slow, tapi kita buat benda lain. Tapi alhamdulillah kita ada lagi satu kilang dan kita ekspor lah. So kita tengah buat lah untuk ke Indonesia. Indonesia? Selain daripada Indonesia, ada tak negara lain yang mempunyai permintaan ceramik ni? Dulu masa belum pandemik ni, belum COVID, kita pergi dekat apa ni dengan kraftangan, saya dah ada agent dekat Devon dengan Frankfurt dengan Dubai lah. Jadi kadang dia orang call dah, ataupun dia orang order lah. Jadi kita post je lah. Dan terbaru ni kita dah dapat ke Brunei lah, alhamdulillah. Brunei, alhamdulillah. Okey, satu pencapaian menariknya dari tahun ke tahun pastinya. Kak Nas sendiri mempunyai satu sasaran yang Kak Nas boleh klasifikasikan sebagai inilah kejayaan dalam bidang ceramik. Apakah itu? Sasaran dia, kita mesti strong lah, mesti kuat lah dalam menghadapi apa pun kita dalam hidup ni, kita akan menghadapi dugaan. So dalam perniagaan lebih-lebih lagi kita akan menghadapi dari segi pekerja, dari segi customer apa semua. Jadi kita mesti kuat dan kita mesti tekun dan buat betul-betul. Jangan cepat putus asa. Pada pandangan Kak Nas ni, bagaimana pihak kraftangan turut membantu dalam perniagaan Kak Nas dalam bidang ceramik ni? Kak Nas berucap terima kasih kraftangan banyak bantu dari segi promosi. Maknanya Kak Nas dah ikut kraftangan pergi pameran di luar negara sebanyak 21 negara kan. Jadi kemudian sekarang ni dia orang dah buat bazar kraftangan, Minecraft semua kraftangan pada online. Kraftangan memang banyak membantu, bukan kat sana Kak Nas saja tapi kepada semua pengusaha lain. Untuk anak-anak muda yang berminat untuk berada dalam bidang ini, Kak Nas sebagai adiwira bagi industri ceramik ini kan, apa antara pesanan untuk mereka yang baru pertama kali ingin menceburi dalam bidang ceramik ini? Dalam bidang ceramik ni dia luas ya, skop dia. Tapi kita kena pilih. Macam dekat China, Kak Nas duk pergi 9 kali setahun. Dia China kalau buat mark-mark aja, buat pinggan-pinggan je kan. Tapi Kak Nas buat 5 kategori. Kak Nas buat satu apa ni tableware, pinggan mangkuk, buat wedding gift, apa ni bunga telur, lepas tu Kak Nas buat hiasan dinding, lepas tu corporate gift, dengan Kak Nas buat Christmas gift untuk ekspor lah kan. Jadi kita bila kita menceburi bidang ni, kita kena buat yang benda kita tengok yang masyarakat suka. Yang kita tak boleh kata kita yang suka. Kita tengok, selalu pandang apa yang orang nak yang kita buat. Cuma kan sekarang ni kita macam anak kan ada dapat idea. Kita kan tempat telur tu, dan tempat telur yang satu-satu yang kita beli tu. So kita transfer into ceramic. So kita letak, jadi cantik lah. Bila letak kat meja. Jadi kita kena kreatif lah. Sebab tu pekerja-pekerja pun setiap hari Sabtu kita akan duduk yang kita bincang dan kita akan buat sesuatu yang baru. Jadi kalau kita cubalah buat benda, create benda baru. Jadi kalau benda ni berjaya, kalau nama dia Sharifah, I bagi nama Sweet Sherry benda tu. Kalau nama dia Rubiah, kita bagi Ruby sebab kita nak bagi diorang seronok. So kita kena sentiasa dengan, tapi dengan bila kita nak pengusaha pula, bila dah jadi pengusaha ceramik ni, satu dia dengan pekerja kena baiklah. Kita tak boleh anggap pekerja tu pekerja. Dia macam keluarga kita. Bila diorang datang kerja kita, kan kita tak boleh cakap diorang kena hormat kita. Kita cakap kalau boleh sayang kat kita. Bila
bila dia hormat, buat apa kalau dia sayang kat kita, dia akan bekerja lebih keras. Rupa anaklah, bila dia sayang kat kita, dia akan belajar lebih rajin. So kita kena baik dengan pekerja kita, anggap dia orang macam keluarga. Itulah. Satu etika kerja yang sangat perlu dicontohi oleh penonton hari ini. Itulah antara faktor-faktor yang menyumbang kejayaan Kak Na ataupun lebih nama penuhnya itu Hajar Rohana Abdul Rahman bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita menelusuri perjalanan seni. Itulah bermulanya seawal 27 tahun berkelana di London, di United Kingdom dan sebagainya. Akhirnya produknya pergi ke luar negara. Tuannya kat Malaysia. Itulah kita kejayaan kita ingin kecapi melalui industri seni ini ya. Jadi terima kasih Kak Na bersama kita pada petang ini. Ini aja kesempatan kita ada untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga latar belakang Kak Na sendiri dalam mengharungi pelbagai onak dan duri dan juga cabaran dalam bidang industri seni ini. Terima kasih sekali lagi bersama kita. Terima kasih. Okey, kita selepas ini ada satu lagi sesi temu bual. Kita akan bersama dengan Encik Khairul Hafizi. Apakah antara perkara yang akan dikongsikan bersama kita selepas ini? Jangan ke mana-mana. Budaya Malaysia 2021 Bangkit Asal. Dan untuk pengetahuan anda, kami sebenarnya berada di sini bertungkus lumus untuk memberikan yang terbaik untuk anda dan diharapkan anda boleh sharekan perkongsian live kami untuk rakan-rakan anda, untuk family anda supaya sama-sama kita dapat mempraktik
cantikkan lagi budaya kita selain daripada membantu untuk menaikkan lagi ekonomi lokal ataupun ekonomi tempatan. Pastinya anda bertemankan saya Fiza Frizi. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ministry of Tourism and Culture kerana sudi membawakan saya ke sini untuk sama-sama menaikkan lagi martabat ekonomi lagi-lagi untuk produk tempatan. Baiklah, yang pertama sekali, kalau anda dapat perhatikan dekat tepi, kiri, kanan, belakang, kalau boleh anda lihatkan, ini adalah di antara barangan yang telah pun dicipta untuk kita semua beli. Kalau tengok juga model kita yang handsome gantang ni. Nama siapa tadi? Abu ya? Syazwan. Oh, ingatkan Abu. Syazwan. Anda perhatikan dulu, okey, untuk baju yang digayakan oleh Syazwan. Ini sebenarnya adalah daripada syarikat pemasaran Karya Neka Sendirian Berhad. Kalau anda tengok juga, ini adalah material yang diperbuat daripada cotton 100%. Kerana apabila kita bercakap mengenai material cotton, kapas ini sebenarnya memberikan pengudaraan yang baik. Faham-fahamlah dekat Malaysia ni, bila kita duduk dekat majlis tertentu, kita pergi kenduri kahwin, diorang tak pasang air conditioner, dek. Diorang kadang-kadang pasang kipas, kadang-kadang kipas pun ada tak ada. Jadi anda boleh menggunakan saja material kapas seperti ini supaya kita masih lagi akan rasa selesa. Ia cukup moden, cukup contemporary. Sama ada ke majlis rasmi ataupun ke acara casual, anda masih lagi boleh tampak bergaya. Ini menggunakan batik blok dan ini sebenarnya adalah saiz M yang digayakan oleh Syazwan dan ia mempunyai warna peach, light yellow dan juga red, di mana ini adalah di antara kombinasi warna yang tengah in untuk tahun 2021 dan juga 2022. Pastinya bila orang tengok, cantiknya, handsome-nya bila Syazwan pakai. Kalaulah husband I pakai ni, mesti on point. Harga dia cuma RM169 sahaja. Anda boleh dapatkan sahaja di syarikat pemasaran Karya Neka Sendirian Berhad ataupun melalui www.mycraftshop.com. Seterusnya, nampak tak batik-batik yang ada dekat bahagian belakang saya ni? Ni juga masih lagi dalam Karya Neka. Okey, ini adalah saiz M. Okey, ada lagi yang saiz L ke apa semua. Tengok ni ha. Harga asal ditulis kat sini RM490. Hui, tapi sekarang ini kita bagi diskaun, okey, iaitu Karya Neka memberikan kepada anda diskaun yang cukup hebat. Jadi apa yang anda kena lakukan sekarang ini adalah pergi sahaja ke mycraftshop.com. Anda boleh lihat banyak sahaja pilihan ataupun items-items yang menarik. Dan ini adalah di antara blazer ataupun kita panggil ke acara-acara rasmi. Dan blazer ini sebenarnya adalah daripada syarikat pemasaran Karya Neka Sendirian Berhad juga. Dan kita panggil ini sebagai blazer batik. Okey, blazer batik. Materialnya diperbuat daripada drill cotton fabric. Bukanlah kita drillkan. Tetapi kita tengokkan sekarang ini adalah drill cotton fabric, di mana fabric ini adalah di antara fabric yang limited edition. Susah untuk kita dapat cotton seperti ini. Dan ia masih lagi menggunakan teknik blok batik sesuai untuk mesyuarat. Kadang-kadang kita masih lagi secara virtualnya, okey, untuk kita ke meeting ataupun mungkin untuk menghadiri mesyuarat sama ada di dalam ataupun di luar negara, you need to look good. So, untuk you nampak bergaya walaupun pada bahagian atas saja, bahagian bawah pakailah kain batik, pakailah palazzo, pakailah seluar tidur. Tetapi bila anda menggayakan saja blazer batik daripada syarikat pemasaran Karya Neka Sendirian Berhad ni, anda terus nampak on the dan harga jualannya adalah RM370. Jangan risau. Jangan fikir bahawa harga kita mahal. Tetapi kalau anda pergi ke mycraftshop.com sekarang ini, anda akan dapat lihat diskaun yang kami tawarkan kepada anda. Contohnya, lebih daripada RM100, anda akan mendapatkan RM30 off. Okey, kalau anda membeli apa sahaja barangan, contoh gift and souvenirs, anda masih lagi akan mendapat diskaun-diskaun yang tertentu. Seterusnya, banyak ni. Saya ada masa 10 minit je. Nervous sister. 10 minit je dia bagi dekat kita. Seterusnya, kalau kita tengokkan, kita ada men t-shirt batik. Okey, kalau untuk men t-shirt batik seperti ini, okey, anda lihat kan, men t-shirt batik ni harganya adalah RM90 sahaja. Okey, diperbuat daripada cotton poplin. Okey, cotton poplin batik ini ada saiz M, ada saiz L, ada saiz XL. Ikutlah badan suami anda. Kita tengokkan. Kalau macam badan suami anda tu, tengok dia orang punya
punya t-shirt tu, oh okey okey okey, size M ni, dah on point, dah on point, terus ambil size M. Sebab kebanyakan daripada t-shirt ataupun kemeja, mereka punya size adalah sama saja. Macam mana I tahu? Of course I selalu shopping untuk my husband. My husband tak tahu style-style ni. They know nothing about fashion. So anda boleh dapatkan saja, okey, men's shirt batik ni dengan harga cuma RM90 saja. Kenduri kita dah boleh pergi. Kita dah boleh pergi bersiap-siap, pergi Langkawi, kita pergi ke Kelantan, pergi Terengganu. Takkan nak pergi pakai t-shirt sedih saja, dek? Kita pakai saja men t-shirt batik seperti ini. Sekali lagi, harga kita cuma RM90 saja. Boleh dapatkan melalui www.mycraftshop.com. Seterusnya, kita ada bag cantik. Cuba gayakan sikit model. Ui, bag tu. Cuba kalau macam kita buat sling bag macam mana? Ini sebenarnya masih lagi dalam syarikat pemasaran Karya Neka Senayan Berhad. This is called 73 sling bag ataupun dipanggil sebagai 73 sling bag. Mungkin disebabkan ada 73 rotan dekat situ ke? Ataupun material buluh dekat situ ada 73 unit. Okey, motif dia adalah motif Puas Rawak. Kepada kita orang yang mungkin rindu nak balik Kuching, rindu nak balik Tabuan, rindu nak balik Miri, apa kata kita orang beli sekarang ini melalui www.mycraftshop.com, because harganya sangat murah. Mun kita orang pergi Sarawak, kita orang nak kena beli tiket flight, tiket balon. Okey, tiket balon kita orang kena beli lebih kurang dalam RM200-300 pergi balik. Tapi sekarang ini Nek Tok nak keluar Sarawak aku. Okey, anda boleh beli sahaja dengan harga cuma RM85, di mana ini adalah teknik anyaman hand woven. Boleh saja anda dapatkan melalui www.mycraftshop.com. Okey, untuk saiz dia pula, seperti model ini, dia mempunyai ketinggian lebih kurang dalam 176 cm. Betul ke? 170, oh lebih pula. Sebab pakai heels 6, pakai heels 6 cm, dia jadi 176 cm. 3 minit je tinggal. Dek, jangan buat takut, dek. Kakak nervous. Okey, 3 minit je tinggal. Apa lagi? Apa lagi nak cerita? Ni, capal budak. Siapa-siapa yang mungkin mencari capal budak, anda boleh lihat dekat sini, kita punya capal ni, kalau nak cari capal untuk budak-budak memang susah. Kadang-kadang mungkin anda nak kena custom made, tapi custom made anda kena bayar lebih kurang dalam RM100-150. Budak bukannya boleh pakai lama kan? Jadi anda boleh sahaja dapatkan melalui mycraftshop.com dengan sentuhan Budi Trading. Nama syarikatnya adalah Sentuhan Budi Trading. Capal kanak-kanak ni diperbuat daripada PVC, getah di bahagian tumit, tapaknya getah, saiz 1 hingga saiz 4, maknanya daripada umur budak 1 hingga 4 tahun. Harga dia cuma RM30 sahaja. RM30, siapa cepat dia dapat. Stok kami adalah terhad, tertiba. Okey, dan penghantaran, memanglah diorang bagi penghantaran yang ngam-ngam soy sahaja. Murah, kalau setakat dekat Semenanjung Malaysia ni mungkin setakat bayar RM3, RM6 sahaja. Seterusnya, kita ada mask, kita ada mask, kita ada penutup muka. Itu apa benda tu dia bagi dekat saya tu? Apa tu? Voucher, voucher. Kita cerita pasal voucher. Sebab 10 minit je dia bagi, habis rambut I. Okey, kita ceritakan pasal voucher sekarang ini. Untuk pengetahuan anda, apa sahaja barangan yang anda beli melalui www.mycraftshop.com, anda akan mendapatkan free shipping. Okey, free shipping. RM15 off of minimum spending of RM40. Contohnya dekat Sabah ataupun Sarawak, mungkin kalau kita nak pergi hantar True Balloon, mungkin anda kena bayar lebih kurang dalam RM10.50 ke ataupun RM11. Tetapi penghantaran adalah percuma kalau anda membeli barangan di mycraftshop.com dengan pembelian minimum sebanyak RM40. Seterusnya, anda perhatikan bahawa untuk setiap new member ataupun pengguna pertama melalui www.mycraftshop.com, anda akan mendapatkan sekurang-kurangnya RM20 off. Okey, untuk pembelian sebanyak RM40. Contoh, anda membeli ada 10 mask. Harga 10 mask tu adalah RM40. Kita tolak siap-siap RM20. Anda hanya perlu bayar RM20 sahaja. Terms and conditions apply. Seterusnya, anda akan dapat lihat kita ada MCS. Wow, MCS. Okey, MCS ni stands for what tadi? Tak dengar apa? Sekali lagi, Mycraft Shop Wow Sale. Okey, MCS stands for Mycraft Shop Wow Sale. Okey, up to RM20 off, di mana tertakluk kepada gift and souvenirs item. Daripada korang duk nganga tak tahu nak pergi beli apa untuk mak mertua, untuk mak ke apa semua kan, adik ipar, kakak tiri semua nak. Jadi korang boleh dapatkan saja melalui MCS Wow Sale. Okey, RM20 off untuk gift and souvenirs item. Seterusnya, kita ada Special Selection Batik Series. Sesiapa yang memang minat dengan batik, siapa yang tak suka dengan batik? Saya sendiri pun memang gemar untuk pakai batik. Setiap hari Jumaat, satu Ahad, kalaulah saya boleh pakai batik ketika tidur pun, saya pakai baju keluar kita batik, Denon. Diskon
diskaun sebanyak RM30 untuk setiap RM100. Jangan buat kakak nervous, 60 saat saja dibagi pada saya. Okey, RM30 for every RM100. Kalau dekat tempat lain, anda kena beli terlebih dahulu, diskaun dia akan bagi kemudian. Sekarang ini dekat My Craft Shop, diorang bagi sekarang apa? Contoh, beli harga RM100 seperti lampu ke, seperti beg seperti ini, kita hanya perlu bayar RM70 sahaja untuk semua batik items. Dan setiap hari Jumaat sebenarnya, kita akan memberikan kepada anda, this is best of Borneo. This is best of Borneo, apa sahaja barangan daripada Sabah ataupun Sarawak ataupun daripada Kepulauan Borneo, daripada 1 hingga 31 Oktober 2021, anda akan mendapatkan RM20 discount. Okey, normal, craft mall, adik guru, new arrival, pergi cari saja dekat My Craft Shop. Seterusnya, yang terakhir, setiap hari Jumaat, betul? Setiap hari Jumaat, My Craft Shop grab sale. Daripada 10 pagi hingga 10 malam, mereka memberikan kepada anda RM50 discount. Weh, RM50 discount? Saya nak beli apa ni? Saya nak beli capal 10? Saya nak beli rantai tu 10? Nampak tak aksesori yang saya pakai sekarang ini? Anda boleh dapatkan sahaja melalui mycraftshop.com. Tolong jangan lepaskan peluang. Ini adalah di antara masa untuk anda membeli belah. Dan ini sebenarnya adalah di antara masa untuk anda dapatkan segala koleksi craft tangan. Support local, hashtag bangkit asal. Ini semuanya adalah untuk Minggu Budaya Malaysia 2021. Teruskan membeli melalui www.mycraftshop.com. Sekian sahaja daripada saya, Fiza Frizi. Assalamualaikum. Fiza Frizi, kami bawakan secara langsung promosi istimewa daripada My Craft Shop. Jangan lepaskan peluang. Inilah masa sesuai untuk anda dapatkan barangan craft tangan tempatan. Okey, baik. Seterusnya hari ini kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan satu lagi sesi temu bual yang kita akan mengangkat topik inisiatif pembangunan produk craft mereka bentuk tradisi dan moden yang seiring. Jadi untuk kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, kami bawakan seorang tetamu.